missed it. So you're happy I'm here? I'm so happy you're here right now. Everything's gonna be fine, alright? I promise you. Okay? I'm gonna go get something to drink. Thank you.
adalah kantor pemburu mayat. Dengan Mona di sini bisa saya bantu? Iya Pak, bisa Pak. Oh, astagfirullahaladzim. Mona, Mona, sore-sore udah gangguin gua. Untung gua pimpinan, selalu jaga wibawa. Nomor 11. Jaga wibawa. Di gudang kosong. Kok mayatnya bisa mati di gudang kosong, Pak? Hah? Bunuh diri di sumur? Oh yaudah ya Pak ya. Oke, makasih banyak ya Pak ya. Pak Joko! Aduh, Pak Joko ini gimana sih? Nakut-nakutin Mona aja. Siapa yang nelfon barusan? Tetangga, gudang kosong yang ada mayatnya. Mati bunuh diri di sumur, Bapak. Ih, serem banget. Serem. Ih, apaan sih di celana Bapak itu? Ya ampun. Apaan sih ini? Pak, bandrolnya aja masih ada harganya nih. Bapak ini malu-maluin aja nih. Untung aja ada Mona. Kalau enggak, bawa Bapak ini bisa turun 199 derajat. Iya. Harga bikin turun, kamu yang bikin naik. Pak, suruh ngambil mayat tuh di jalan sana. Buruan. Suara Mbak Mona tuh. Aduh, enak nih. Tinggi sampai nih, Bu Indri. Aduh, dia capek nih, capek nih. Yang males tadi gue. Bangun. Udah sampai. Apaan sih bang, sampai mana? Sampai tempat dugem. Dugem. Eh, mau gudang kosongnya. Buru ambil mayatnya. Abang gak ikut turun nih. Giliran gua tidur. Mati aja lu bang. Bangun. Sini. Sampai, kalau sana. Mati ya bang. Ya, ayo sama lu. Oh iya. Blok. Katanya pemberani. Kenapa sih bang? Setiap kali ngambil mayat mesti kita berdua. Bang Sukur gak ngikut. Ya kan dia senior. Mana sih sumurnya nih bang? Tuh. Oh, di sana tuh sumurnya tuh. Tuh. Telat. Terus kumpahkan kamu teriak. Numpang. Permisi. Gak bebak. Orang juga mati ngerepotin. Bunuh diri di sumur. Kenapa sih gak di kamar aja bang? Bacot. Bacot kan repot. Doyan anak. Abang. Maaf lu. Mana sih mayatnya nih? Itu di sumur. Gak enak nih pilihnya bang. Lihat bang. Lo yang lihat, gue jaga lo dari sini. Cepetan lihat. Balik. Bikin lama nih anak. Gak usah takut, ada gue di sini ya. Nih gue yang center nih tuh. Lihat. Abang aja. Lihat. Abang naik lah. Gue nyuruh. Gue senior di sini. Lagi. Abang kapan mati biar saya jadi senior? Berani sama gue. Gue tinggal. Cepet. Kayaknya lu mati tuh di kamar aja. Ribet-ribetin orang. Dasar lu. Cepat buka talinya, Ji. Abang. Lu tarik. Macet, Ji.
Gampetin emangnya orang aku nih. Udah bang. Manusia tuh, bang, kita mesti lapor polisi nih, bang. Di dalam banyak bahaya ternyata, bang. Bahaya, Ci? Iya. Ayo, Ci. Cepet, bang. Jadi, mas, nanti nih yang menemukan bebek itu. Iya, iya, iya. Begitu lu ayam lu mainin aja apa? Nah, lihat tuh. Duduk. Tuh, lihat tuh. Itu kan anak buah lu kan? Eh? Ya wajar toh, Mak. Mereka itu kan menemukan mayat. Mereka ada di lokasi. Wajar kalau wartawan nanya mereka. Gue tuh kadang-kadang suka bingung sama lu, tahu enggak? Kerjaan lu cuma ngeburu mayat. Sama mainin nih si ayam nih. Udah gitu gaji lu kecil. Tampang lu jelek lagi. Mana ada cewek yang mau sama lu? Ya sabar toh, Mak. Wong ada kok. Ada, betul ya. Kalau ada, lu bawa besok kemari. Kenalin sama Mak, ya. Oke, Mak. Oke. Gue kapan juga nih ayam. Tasuk deh, Mak. Sini. Saya ini seumur hidup ngurusin kamu. Gantian dong. Kamu ngurusin saya. Kamu enak bisa kawin sama siapa saja. Ada betina lewat kamu kawinin. Saya bagaimana? Mona, kamu kan tahu kalau kamu dan bapak ini selalu bersama, kemana-mana berdua. Bapak kepingin sekali kamu berkunjung ke rumah. Ayo dong, Mona. Jangan diam saja. Kasih bapak, ya minimal jawaban. Sedikit aja. Mau kan?
Nah, bener kamu mau? Mona, tadi kamu bilang iya, sekarang geleng-geleng. Mona. Pak Joko. Ada apa Pak Joko? Oh, kamu begini, sebenarnya Bapak tuh ada. Pak Joko, mulai lagi chatting sama Sultan Malaysia Pak Joko. Dia mau ngawinin Mona. Aduh, Mona kasih banget ya. Kata dia, Mona ini tipenya dia. Cantik, seksi, pinter banget Pak Joko. Pak Joko. Kok? Ngapain lu? Nah, gua tahu lu ingin dipindah mandi ya. Mau ngintip siapa? Saya itu frustasi, hidup saya gak berguna. Bener kata Mak, gak ada wanita yang mau sama saya. Saya itu mau bunuh diri. Bagusnya saya mati kali ya. Boleh juga itu. Gue setuju sih. Saya ini mau mati, mau bunuh diri. Eh, memang harus hati-hati. Kalau sampai ketahuan orang, digebukin lo. Saya ini mau mati loh, bukan mau hati-hati. Mau loncat. Jadi kulitnya rada coklat. Lalu sama juga gua. Dia ngomongin coklat. Aduh. Walah. Aduh. Oh, yang kulitnya coklat. Oh. Jadi lu juga suka ya? Kemahal bocah. Waduh. Merah kagak kawan. Berarti pindah ngintipnya nih. Gua minta-minta aja kecemplung nih kali. Joko, Joko ngintip mulu lo. Mudah-mudahan isinya berlian permata. Harta karun kok gak bersilang ya? Gak mengkilap. Berlian kok empuk. Gaul lagi. Jangan-jangan.
demen. Jangankan sate, main sate-satean juga agak ngapa-ngapa nih. Berapa biji? 10 tusuk. Dikit amat, tambahin dong. 20 tusuk. Jangankan 20 tusuk, semuanya juga abang kasih. Iya. Emang harganya berapa, Bang? Alah, gak usah menanya harga, Neng. Kalau perlu keranjangnya, abang kasih. Bener. Sumpah, biar orang lain bisa bergedeg. Kagak ada hujan. Siapa tahu hujan mendadak. Abang bisa bercanda ya? Ya, emang tukang bercanda. Abang gak takut ada setan. Apa? Setan. Pengen tahu setan kemari. Gua gibas, injak pet aja begitu. Kalau ayah setannya gimana? Gak mungkin lah. Maksud abang gini. Ya, hampir kena cahaya. Gak apa-apa kan? Dadu kan? Sambil nunggu sate mateng, lebih mateng, lebih gurih dimakannya. Ini kan malam. Gimana nih? Abang. Kenapa? Kebetulan badan ayah kedinginan. Enggak apa-apa. Yang penting nikmatnya bareng-bareng. Neng, jangan di belakang atau di depan sini sama akang. Di belakang mah kosong atau takut malam-malam begini. Nah, gitu atau sama akang di depan. Iya ah. Kemana, Neng? Malam-malam begini? Sendirian? Saya cari orang yang udah nolong saya, Kang. Emang Neng itu kena masalah gitu? Sampai harus ditolongin sama orang? Saya dimasukin di koper. Terus dibuang di kali. Seneng, mah. Saya juga pernah dengar cerita kayak begitu, mah. Dimasukin ke koper, dibuang ke kali. Muncul-muncul di angkot. Ujung-ujungnya mas sulap, Neng. Ada-ada aja sih, Neng, malam-malam begini. Tapi, Neng, kalau saya jadi orang terdekatnya Neng, yang bening begini mah masa dibuang ke kali, atau yang bening begini mah dipersunting. Stop! Aduh, maaf, Neng, maaf. Akang hilaf, maaf banget ya, Neng. Saya bilang stop, Akang. Ya, Neng, sebentar, Neng. Maafin Akang ya, Neng. Maafin Akang. Iya, berhenti di sini, Neng. Aduh, maaf ya, Neng. Akang itu sudah hilaf. Neng. Neng, marahlah, tapi kalau turun angkot mah bayar ongkos satu, Neng. Supaya Akang balik modal, gitu. Nah, kena hulu. Wah, ini mah bener tuh, kan? Sini mah memang hebat. Saya sudah tahu kalau si Neng jago sulap. Dibungkus di koper, dibuang ke kali. Keluar-keluar diangkut, ngasih uang 100 ribu. Hebat aja si Neng, hey. Tapi Neng, nggak ada kembalinya gimana tuh? Buat Akang aja kembaliannya. Sumpah, Neng. Serius, Neng. Neng, sumpah, Neng. Enak nih, woy. Tengah malam dapat penumpang cantik, woy, kayak begitu. Terus ngasih uang 100 duitnya jadi daun. Nih, ini tuh bener. Nah, ayatnya jadi ayat di kuburan. Aku bayat. Aduh, ini mengimpin. Aduh. Oh, iya. Aku rumah itu mobil. Aduh. Ada ayat di kuburan itu. Aduh. Sebenarnya ini bisa di kuburan. Ada saya mengkuntil anak. Tapi jangan tak karun.
kemana, biar Mas yang nganterin. Saya nggak tahu harus kemana. Loh, kalau Neng ini kelayapan kemana-mana, Mas khawatir banyak bahaya. Maksudnya? Ya, berbahaya, ancaman itu dari mana-mana saja. Begitu, saya ikut Mas boleh? Saya numpang di rumah Mas. Saya ikut Mas. Saya ikut Mas. Maksudnya ikut Mas? Waduh, pucuk dicinta ulang tiba. Monggo. Iya, iya, siapa sih ini? Aduh, sabar. Iya, 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 iya. Aduh. Nih, Mani lagi di belakang, tahu nggak? Nah, nama, kenalin, Gunti, Mas. Saya calon istri Mas Joko. Calon istri, aduh, Mas bener-bener. Ternyata ada yang naksir sama anak gue, lu. Mak pikir-pikir, aduh lu nih, jangan-jangan. Lu suka amat sama-sama cowok. Apa tuh namanya? Homo. Bener-bener. Lu mesti buru-buru kawin. Lu tuh udah tua, ntar keburu susah dapet anak. Tahu? Lu tuh udah lemes ntar. Gimana coba? Sini. Terus kapan kalian mau nikah? Secepatnya. Aduh, Mak seneng bener deh. Berarti Mak bisa cepat-cepat ngomong cucu. Ya cantik ya. Kalian lapar kan pasti? Ya, kalian belum makan kan? Gimana? Sekarang Mak mau masakin masak yang enak sekali buat kalian berdua. Ya, ya. Maaf. Mak saya memang begitu. Terima kasih Kunti sudah menolong saya. Mau berbohong buat saya. Kunti gak bohong kok Mas. Kunti mau nikah sama Mas Joko. Ma! Apalagi Mas Joko udah nolong Kunti. Iya. Ayo, dalam. Cukup dia perasaan ya. Mas Joko. Mas Joko. Kenapa Kunti? Tolongin Kunti dong Mas. Cabutin tusuk kunde Kunti Mas. Bentar, Mas ambil kacamata dulu. Gak usah Mas. Oh. Ya itu Mas. Cabut Mas. Kenapa sakit ya? Saya minta
akhirnya istri kamu terkena guna-guna. Ngerti? Ngerti, Mbak. Kamu tunggu di luar saja, sebab berbahaya. Bisa-bisa ini pindah mengenai kamu. Ya? Sekarang. Ayo sekarang. Saya tunggu bentar ya. Iya. Jangan masuk-masuk lagi. Ini bahaya. Ya, ya tunggu di luar. Tunggu. Iya, Mbak. Ya, oke. Kamu pintar sekali, sus. Acting-mu itu bagus banget. Mbak, tapi susunya jadi kan? Nggak usah khawatir. Nanti kita masukin susunya. Pasti. Iya, pasti. Gratis. Iya. Susah amat ya. Siapa? Habis dari mana kamu? Kunti baru saja bikin sarapan yang spesial buat Mas Joko. Plus telur setengah matang. Biar Mas Joko gak lemas. Semalam kan habis lembur. Iya, bisa saja kamu, Kunti. Kunti suapin ya. Mbak Mona mau disuapin gak? Ini gak ada gak ada sih. Gampar ya Mbak Mona, gampar. Dih, apa? Mona, Oji, Obeng. Tapi belum pada tahu semua. Apa? Pak Joko mau kawin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakit apaan Bang? Kawin, bukan mati. Bang Sukun fitnah nih. Bang, fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Hah? Membunuh? Ya ganti. Lagian siapa yang mau sama Pak Joko? Ya pacarnya lah. Asal lu nyawa nih ya. Minggu depan mau bikin hajatan Pak Joko di rumahnya. Lu mah bisa kena fitnah doang. Pak Joko itu gak bakal mau kawin tahu. Secara dia gak punya pacar. Cemburu. Cemburu. Mona gak cemburu. Tapi Mona tahu kalau Pak Joko itu gak pernah deket sama cewek siapapun. Kecuali Mona gitu loh. Terus tiba-tiba dia mau kawin. Ya udah. Namanya juga jodoh, Mon. Kalau gak percaya, cek aja sendiri sama Pak Joko. Kita mesti ambil mayat ya, bro. Ya, makan belakangan. Pak Joko. Ya. Pak Joko, mana dengar katanya Pak Joko mau kawin ya? Ya iya, harus itu. Kawin sama siapa sih Pak Joko? Kok ceweknya gak pernah dikenalin sama Mona? Yang pasti orangnya cantik, seksi, manis, dan sayang. Namanya Kunti. Emang Pak Joko udah gak sayang lagi apa sama Mona? Ya sebenarnya masih, tapi itu kan masa lalu. Pak Joko. Kenapa? Rasa-rasanya udah lama ya Pak Joko gak mau napijitin. Ya kira-kira begitulah. Udah berapa lama ya Pak Joko ya? Cukup lama sekali. Sampai-sampai Bapak tuh lupa. Sudah berapa lama? Ya ampun Pak Joko, kenapa ini Pak Joko kok bener-bener begini sih? Itu karena Kunti terlalu gemes dengan saya. Dia itu sedang menikmati bagaimana kehebatan punya Bapak. Kamu sih gak pernah menikmati kehebatan Bapak. Sekarang kamu menanyakan bagaimana kehebatan Bapak kan?
Sayang banget nih, cakep-cakep mati. Ya dilagarin lagi. Namanya Bangke? Iya, ininya nih. Apa nih? Jin. Sayang nih, gak bisa itu kayak... Bang, tapi kok ini kan matinya dibunuh. Kenapa kita yang ngangkat sih? Di rumah sakit itu di waiting list. Makanya taruh di tempat kita dulu. Banyak ngomong udah, angkat. Bukan. Pak, udah angkat. Nah, itu ke mana? Ini biarin. Udah, bisa jalan sendiri kayaknya dia. Ada merayap, Ji. Kalau main tek ini sama. Entar aduh, tapi dia nonjok nih. Tahu apa aja harus kerjain. Seluk beluk setan kuntilanak. Telanjang gitu kuntilanaknya. Gue baru tahu nih, ternyata kuntilanak itu setan paling ganas di muka bumi. Minumnya darah, bisa berubah wujud. Kalau siang kayak manusia biasa, kalau malam kentayangan. Jangan sampai kita ketemu setan kayak gitu tuh bang. Kemarin aja setan budak aja setengah mati ngadepinnya. Ini so imut. Dua nih semua nih. Lihat. Setan kuntilanak. Apa? Tuh mulut udah kena sama hidung. Bang. Ini lu udah tahu nih. Setan kuntilanak kalau dipaku kepalanya bakalan lemes. Kagak bakal ganas kayak biasanya. Terus kalau pakunya kagak dilepas dalam waktu yang lama, bakalan busuk mayatnya. Busuk kan? Busuk bau. Mau coba lihat cek. Mimi.
Waduh. Seneng. Beneran seneng. Sini lu. Bangunin gua enggak? Bangun Teh. Bangun Teh, bangun Pak. Bangun. Kenapa sih bangunnya? Itu jijik tau. Itu kan bener kan yang gua bilang. Lu tuh kalau belum mandi tuh bau tau enggak? Bikin enek lu enggak lu. Bukan itu, Dek. Bukan, maaf. Aduh kok itu makan cacing. Geli banget ini. Biasa aja sih, Mbak. Orang kemarin aja dia makan kuping mayat orang biasa aja. Lebay banget deh. Hah? Lu tahu gak calon istrinya Pak Joko itu bukan manusia. Dia itu setan. Maja Ji. Cimaja. Iya Maja Ji. Ayo kalau gak percaya. Kalau masuk ketok itu dulu. Gak sopan kamu. Mohon apa yang masukin Pak? Barusan yang Pak Joko makan itu adalah cacing. Kamu apa sih? Beneran tadi saya lihat. Lihat apaan, Mona? Kamu. Kamu tuh bukan manusia. Kamu itu setan. Mona! Obeng! Pagi! Bawa Mona keluar! Keluar. Itu yang dibawa. Sumpah! Mona gak bohong! Kalau memang dia bukan setan, pasti dia ada bayangan di cermin. Tunggu sebentar. Ini Pak Joko, suruh dia ngaca. Mona! Ini gara-gara kamu. Obeng, cepat bawa Mona keluar. Bantuin. Bodoh. Apa? Kalian juga gak percaya sama Mona? Dasar. Mau kemana? Udah biarin urusan cewek. Eki mau kencing. Awas kalau bohong. Jangan sampai ngecewain mak. Janji mak. Swear. Pasu dong biar gak selek. Kayak orang udah anda aja. Mak punya kue. Enak bener. Tunggu ya. Mak ambil ya. Gak usah mak. Gak usah ragu-ragu. Kribo lu. Keluarin aja semuanya. Kayak pura-pura lu. Ini aku lagi ketakutan tau, Mbak, dipercandain. Iya.
setan tahu, ya ampun. Oji percaya. Oji percaya banget. Aku punya ide. Gimana caranya kalau misalkan kita ke Pak Joko sekarang juga, kita buktikan sama Pak Joko kalau Kunti itu adalah setan. Gimana, setuju? Ngapain lagi? Kita buktikan sama Pak Joko kalau si Kunti itu setan. Mona ganti baju dulu. Iya, ganti baju. Ya, Mbak Mona, tunggu sebentar. Mbak Mona! Waduh, nih tidur pada mimpi apaan yang gini nih? Iya nih. Masukun. Ah, Mbak Mona, udah kagak usah dibangunin. Yang itu ribet. Tak kalau diajak, palingan gue cuma tidur. Udah kagak usah. Eh, ini. Mbak Mona. Buset, di tangan. Eh, ayo bangun. Tuh, kalau lengket banget lagi. Eh, bangun. Bangun. Bangun, Bang. Eh, bangun. Aku ada cara yang sangat tepat buat cowok yang suka molor seperti ini. Apa tuh? Tutup mata. Yaelah. Tutup mata. Tadam. Aduh. Tuh lihat, udah kayak kucing kekurangan daging. Wih, gile langsung bangun kalau bawa kuping gak ada ya. Saik. Iya, iya, iya. Obeng, ayo bangun sekarang. Di sini. Obeng, kita sekarang lagi benar-benar butuh bantuan kamu. Kita butuh kamu setirin kita ke rumahnya Pak Joko sekarang juga. Oke? Okay? Udah, jangan kebanyakan mikir, cepetan lah, ada lulut nih. Masuk. Eh, di mana juga ladies first? Yeah, well, bosnya kena. Ini tak kenal ayam boy. Cepet dong. Iya, nak. Udah ngeri banget nih. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ota. Happy birthday to you. Make a wish. Yay! Are you ready for your present, baby? Close your eyes. Open your eyes. This is your present, baby. Catch me if you can. Coming.
Aduh, jatuh. Gelang selesainya, Bang. Ini, ini cuma gue bawa laki-laki dua nih. Itu kunti keluar. Abin, bangun. Abin, bangun. Bangun, keluar. Cari mangsa tahu? Eh, jengukin temennya kali. Ini lagi temannya. Dia kan kuntilanak tahu. Ih, mau beranak kali tuh. Ini lagi. Enggak percaya pada ya. Ayo kalau enggak percaya kita buktikan, ayo. Ayo, Bang, ayo. Sebenarnya kita tuh mau ngebuktiin kalau si Kunti itu adalah setan, alias kuntilanak gitu loh. Makanya jangan marah-marah mulu. Iya, Bang. Tadi tuh kita lihat dia tuh makan hari-hari. Terus minggu-minggu, Bang. Bulan-bulan, tahun-tahun. Cana, gue lagi marah nih. Berarti benar dugaan gue selama ini. Kalau calon istrinya Pak Joko itu kuntilanak. Bang, cuman gak tahu. Kenapa lu nangis? Sedih kalau calon istrinya Pak Joko kuntilanak? Itu setan tahu. Dan punya sakit. Bang, kita harus buru-buru ngebantuin Pak Joko, Bang. Pak Joko nggak tahu dia bakal ngawinin anak. Kita harus bantu Pak Joko kayaknya, Bang. Wah, cantik sekali. Harum lagi. Mas Joko. Ya. Pokoknya Mas jangan macem-macem sama perempuan lain. Apalagi sama yang namanya Mona. Kunti nggak suka sama laki-laki yang gasti ya. Iya, tidak, Kunti. Mas ini merasa hidup sudah sempurna. Apalagi kalau punya istri secantik kamu, seperti... Seperti siapa, Mas? Seperti... Mas Joko. Seperti siapa, Mas? Bidadari. Mas Joko. Ya, Kunti. Kunti bikin makanan kesukaan Mas Joko. Iya, makasih, Kunti. Oh iya, Kunti juga bikin kopi buat Mas Joko. Oh, my God.
makan, Mas. Lagi gak enak badan, Kunti. Harus banyak makan, no. Nih, Kunti bikin kopi buat Mas Joko. Mas, kok kamu kenapa? Gak apa-apa. Mendingan Mas Joko makan aja ya. Kunti, lagi radang. Radang? Kunti suapin ya. Enggak usah, biar ntar aja ya, Mas makan ya. Kenapa, Mas? Samanya lu, siapa bilang gua budak? Jangan macem-macem sama gua lu. Pak, serius nih kita semua nih mau ketemu Pak Joko. Pak Joko mana? Ada yang gua tanyain, Pak Joko mana? Capek gua nih. Lu anggap capek gua. Joko mana? Mana? Joko kemana? Iya, Bu. Joko sama. Dari tadi kita juga nyari Pak Joko. Aduh, gimana dong? Makanya nih, dia nih mesti kawin sekarang ini sama si Kunti. Penghulu udah pada ada nih semuanya. Udah banyak tamu nih. Aduh, hati gue jadi gak enak. Dan biasanya dia tuh kalau kemana-mana tuh pasti. Halo? Ya? Kata Bubur Mayat? Ya. Oh, ya, ya. Ya, Bubur dimana? Oke. Yaudah, kita jemput orang, Pak. Oke. Oji, apa yang mana? Ayo, cabut. Kemana lu? Si Joko kemana? Kuburan. Ayo, kuburan. Apa sih? Mau kemana? Ke kuburan. Tuh, iya udah, tapi gak mau ngomong begitu. Emang saya ganteng, mau kata apa lagi? Ibu juga cantik. Nanti kok kesana ada apa ya? Sudah tewas. Semua dendam kamu sudah selesai.
Sebentar ya, Sen. Hai, Sen. Ya, ini apa? Ya, Obi dia senang, right? Oke. Okay. Pak Joko ya. Wah, belum pernah dipecat tuh Pak Joko tuh.
merah? Bolot tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengantin assalamualaikum gak ada nyautin. Pak diem aja. Nganten nih. Dia ketinggalan tuh kupingnya kayaknya gak denger. Orang udah gede banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau udah dijawab. Dia cengar-cengir. Begini, apakah Pak Bolot menerima Ibu Supi sebagai istri? Ya cinta. Menerima. Kasih tahu. Menerima. Menerima gitu ya. Ya cinta sih cinta, memang cinta. Bagaimana, Pung? Apakah Pak Bolot menerima Ibu Supi sebagai istri? Kalau nggak cinta, masa saya mau nikah, Pak Pung? Iya. Ini diterima apa kagak situ nih, tanya nih Pak Pengulu, terima kagak nih ayah nih. Oh gitu. Cinta sih ya, percaya percaya. Oh, iya. Susah juga ya ngomong sama beliau nih. Iya kalau kita pikir. Maaf suami ya. Iya udah pulang. Nih Pak Pengulu harusnya menanya mama saya nih, Pak Bolot menerima enggak Bu Supi sebagaimana istrinya? Nah itu dari tadi saya ngomong begitu. Udah malu dahin aja. Mama, malu banyak orang itu. Kita nikah dulu. Gini juga malah seksi tau. Siapa nih gue begini? Gue gak malah seksi dong. Tuh lihat ya kan. Tetap aja itu bahasa yang itu tuh ya.